Hai, saya Romo Wante, selamat datang di Katolisitas. Saya Romo Dominikus Gusti Bagus Kusuma Wante, Imam Diosesan Keuskupan Denpasar. Bersama Steph dan Ingrid dan para sahabat Katolisitas mendirikan Yayasan Katolisitas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan karya warta iman Katolik dan ajaran gereja secara benar dan otentik sejati. Dengan berdirinya Yayasan Katolisitas, maka karya warta sejati ini memiliki legal standing yang diakui secara publik. Mengapa perlu dibentuk yayasan? Pertama-tama, kita menyadari bahwa gereja sebagai umat Allah diundang untuk berjalan bersama dalam kehidupan dan misinya. Artinya kita diharapkan untuk dapat hidup dalam persekutuan, dalam komunio, meningkatkan partisipasi setiap orang dalam kehidupan bersama, dan mau melakukan misi yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Untuk maksud inilah Yayasan Katolisitas didirikan. Seperti kita ketahui, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas orang-orang yang dalam kebersamaan melakukan kegiatan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kebersamaan untuk mencapai tujuan bukan merupakan hal baru. Kita ingat bahwa dahulu Yesus pun mengutus para muridnya agar pergi berdua-dua, artinya dalam persekutuan, untuk mewartakan Injil. Maka persekutuan atau kebersamaan adalah kekhasan gereja sebagai umat Allah yang misioner. Misi merupakan elemen tak terpisahkan dari gereja. Ini sesuai semboyan Ecclesia Peregrinas Natura Sua Missionaria Est, yaitu gereja yang bersiarah ini pada hakikatnya bersifat misioner. Kedua, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa gereja pada dasarnya berciri sinodal. Sinode dari kata Yunani, sinodos artinya adalah himpunan. Gereja merupakan persekutuan yang dipanggil dan datang berhimpun bersama untuk membawa pujian dan syukur kepada Allah. Doktrin Sensus Fidei Fidelium juga mengangkat sinodalitas gereja sebagai dasar bagi misi gereja. Gereja berhimpun tidak saja dalam ibadatnya, tetapi juga dalam karya perutusan misinya. Artinya semua anggota gereja adalah pelaku aktif dari misi evangelisasi untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Sahabat Katolisitas, apa visi dan misi dari Yayasan Katolisitas? Yayasan Katolisitas memiliki visi untuk mengambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab gereja yang bersifat misioner untuk mewartakan Injil. Sedangkan misi yayasan tidak lain adalah misi Allah sendiri, yaitu untuk menyelamatkan manusia dan memanggil manusia ke dalam persekutuan dan relasi yang benar dengan Allah, dengan sesama dan dengan ciptaan. Dengan demikian, misi bukanlah pertama-tama karya kita, melainkan terutama karya Allah atau disebut Missio Dei. Karena kerahimannya, Allah telah menciptakan manusia dan mengundang mereka untuk masuk ke dalam persekutuan dengannya dan mengambil bagian dalam misinya. Misi Allah ini adalah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Untuk itulah Allah telah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjadi manusia agar dapat menyelamatkan manusia melalui wafat dan kebangkitannya. Inkarnasi Kristus ini adalah puncak karya Allah yang tujuannya adalah membawa umat manusia kepada persekutuan, komunio dengan Allah Tritunggal dan menyatukan umat manusia sebagai satu keluarga.
persekutuan ini terwujud dalam gereja. Sebagai persekutuan, gereja merengkuh semua keberagaman dan membawanya ke dalam kesatuan di dalam Kristus. Maka misi Allah menggambarkan karya Allah, yaitu apa yang Allah perbuat hingga saat ini. Karya Allah inilah yang dilanjutkan oleh umat beriman Kristiani dalam tugas perutusan, yaitu menyebarluaskan dan melanjutkan karya penyelamatan Kristus. Untuk itu, Yesus mengutus dari Bapa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan gereja dari dalam untuk membangun umat Allah. Gerakan dari dalam gereja inilah yang mendorong untuk terbentuknya yayasan Katolisitas yang menghimpun orang-orang yang bergerak bersama, bahu-membahu untuk melakukan misi Allah. Disinilah aspek misi dan sinodalitas terjalin menjadi satu. Karena itu, sahabat Katolisitas, karya pewartaan dalam Yayasan Katolisitas mencerminkan kedua hal tersebut, misi dan kebersamaan dalam komunio. Karya ini merangkum partisipasi banyak orang dari beragam latar belakang dan kalangan untuk disatukan oleh Kristus untuk melakukan misi Allah, yaitu membawa sebanyak mungkin orang kepada keselamatan kekal. Di Yayasan Katolisitas, solidaritas diwujudkan dengan kerelaan hati untuk berpartisipasi, entah dalam hal dana, karya, maupun doa. Dasar dari solidaritas adalah kenosis dan koinonia. Kenosis merujuk pada pengosongan diri Yesus. Menurut Filipi bab 2 ayat 6-11, bagaimana ia mau meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi seorang hamba demi menyelamatkan umat manusia. Kita pun dipanggil untuk meninggalkan zona nyaman kita, melayani saudara-saudari kita demi keselamatan jiwa mereka. Sedangkan koinonia mengacu pada kesatuan antara Kristus dan gerejanya, dan kita pun dipanggil untuk menyadari bahwa sebagai anggota gereja, kita mesti memiliki kehendak yang sama dengan kehendak Kristus dan mewujudkan karya kita dalam kesatuan dengan Kristus yang adalah kepala kita. Apa aktivitas Yayasan Katolisitas? Sesuai dengan maksud pendiriannya, Yayasan Katolisitas melaksanakan tanggung jawab sosial, keagamaan, serta khusus bidang pembinaan, pewartaan tentang ajaran Gereja Katolik. Karya pembinaan dan pewartaan yang dilaksanakan oleh Katolisitas dilakukan berdasarkan ajaran gereja yang benar dan telah memperoleh dukungan dari para imam dan uskup di Indonesia. Sidang para uskup sedunia yang diadakan bulan Oktober tahun ini 2023 di Vatikan mengusung tema Gereja Sinodal, Persekutuan, Partisipasi, Misi. Nah, sahabat Katolisitas, menanggapi sidang para uskup tersebut, kami ingin mewujudkan karya Katolisitas sebagai tanggapan atas kebutuhan Gereja Katolik Indonesia. Aktivitas nyata Yayasan Katolisitas adalah pembinaan dan pewartaan bagi umat beriman. Selain dari tugas formasi iman yang telah dilakukan seperti program Fokus, pewartaan digital melalui website Katolisitas, Instagram, dan YouTube. Kedepannya, kami bermaksud mendirikan Catholic Center, yaitu tempat diadakannya beberapa kegiatan misi dan pastoral, seperti sekolah katekitik bagi para katekis awam yang diakui oleh gereja dan Kementerian Agama, khususnya Bimas Katolik, retret, counseling, pembinaan iman OMK, dan kegiatan rohani lainnya. Untuk mewujudkan semua ini diperlukan tim yang solid dan didukung oleh solidaritas yang diwujudkan dengan partisipasi banyak pihak, termasuk saudara-saudari sekalian, entah dalam hal dana, karya, maupun doa. Maka mari, para sahabat Katolisitas, kita bergandengan tangan, berjalan bersama
mewujudkan misi Allah dalam Yayasan Katolisitas. Dukungan dana dapat diwujudkan melalui QRIS berikut ini. Atau melalui transfer bank dengan rekening yang tertera di sini. Selanjutnya, saya juga mengundang Anda semua untuk mendaftar dan hadir pada acara ulang tahun Katolisitas yang ke-15 pada tanggal 19 Juli 2023 di Surabaya dan tanggal 26 Juli 2023 di Jakarta. Terima kasih, Tuhan memberkati.